di bisnisnya. Nah, kenapa sih memilih untuk metaverse sendiri? Ya, kembali lagi dunia bisnis itu kan jangkauannya luas. Iya, kan cuma dikit dong. Ada di bidang bisnis yang real, ada di bidang bisnis yang ini bentuknya digital ya. Dan kita Lester Hamilton tidak pernah menutup diri terhadap apapun, apalagi dunia digital yang mana sekarang di dunia digital itu semakin berkembang ya. Bukan cuma di Indonesia, di luar pun lagi mengembangkan metaverse mereka, dan itulah kenapa saya ikut tertarik juga untuk menjalani, untuk ikut terjun di dunia. Begitu, karena memang mungkin untuk awal-awal menurut saya masih mungkin akan sulit untuk menerima, tapi pelan-pelan kita akan mengatasi, kita akan memberikan apa ya, memberikan sebuah pemahaman bahwa era ya begitu akan selalu ada yang namanya sesuatu yang baru nanti. Mudah-mudahan pelan-pelan masyarakat menerima, dan mudah-mudahan juga restoran metaverse yang sekarang kita kembangkan bisa mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Betul. Karena kebetulan memang hobi nembak sama hobi. Iya. Hobi nembak ya. Bukan saya yang lebih nembak, ada saya banyak. Jangan, di silakan. Ya pertama kalau untuk rebel militer tadi, game tembakan itu memang dari ide mas Andi. Untuk game biliar sendiri itu masukkan keinputan dari saya. Kebetulan saya itu gemar yang namanya game biliar, baik game yang beneran maupun game yang permainan beneran kalau beneran maupun game yang makanya saya masuk usulan pas aja. Bisa nggak bikin game biliar? Game biliar itu termasuk game yang diminati masyarakat juga. Siapa tahu nantinya ketika kita mengeluarkan game tersebut, kita mengeluarkan game produk lokal, ya harapannya mudah-mudahan bisa diminati oleh masyarakat Indonesia juga. Ya, syukur-syukur nanti secara global juga ya. Itu bisa dibilang. Ya, itu menjadi hal proses. Tapi selalu pasang sih kamu sering main game di rumah, keluar-keluarnya apa main game? Iya, enggak setiap saat juga. Kalau saya main game mulu, anak-anak istri saya gimana? Iya. Tapi kalau untuk main game ya selagi ada waktu luang, ada waktu kosong. Kadang-kadang contoh misalkan lagi syuting ada kombrek, itu biasa saya sempat main game untuk killing time lah. Mas Gila bisa disebutin lagi satu-satu tadi ada apa lagi produk Lester Metaverse-nya? Yang pertama tadi ada game lagi punya Rebels Militech, yang mana game nya berbasis tembak-tembakan. Lalu ada game Apple, itu game biliar. Lalu tadi ada kita membuat sebuah platform yang namanya Cuan TV, dimana kita bisa menonton tayangan YouTube dengan mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang gitu, untuk dapatkan token gitu ya, bisa menghasilkan lah gitu. Yang mana sebelumnya kan kita mungkin main nonton YouTube kan mengeluarkan kuota, sekarang kita dapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan juga lewat cara menonton. Kita bisa bilang usaha ini bisa menjadi pertanyaan sama kan dengan game ada rasa kekhawatiran? Beda dong, kita kan tidak ada pakai duit, tidak pakai duit kita. Tapi kan dapat poin, kalau kita hanya dapat poin, bukan duit, bukan uang langsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.